Hello guys, selamat datang ke Azrinar's channel. Hari ni aku nak buat video pendek je. Aku nak tukar getah keliling bonet ni. Getah ni. So ini dia barang dia. Jom kita buka, kita tengok macam ni rupa dia. So dia kata ni genuine parts daripada Pro 2, tapi tak tahulah betul ke tak. Nampak macam berkualiti. So korang tengok tu. Okay, ni ada eh. Sebelum tu aku nak tunjuk korang kenapa aku nak tukar. Okay, ni sebab dia eh. Tengok dalam tu, nampak bila hujan je air karat. Air karat pula, dia bertakung eh. Nanti lama-lama dia berkarat lah. So kita tukarlah getah ni. Mungkin dah 20 tahun dia dah tak bagus seal dia. So kita tukar. Aku nak bersihkan dulu tu, karat-karat tu. Jom kita bersihkan. Okey, aku pun tak tahu nak bersihkan pakai apa. Kita pakai isopropyl alcohol je lah. Tengok dia boleh berkesan ke tak. Aku dah bersihkan tadi. Kalau korang nak selamat lagi, korang spray lah. Spray colour sikit ke, primer ke. Tapi hari ni aku tak ada. Nantilah bila-bila nanti ada masa aku spray. Tapi jangan biar lama sangat lah. Kalau dah start karat macam tu, takut dia merebak, okay? So kita masukkan barang balik. Lepas tu boleh pasang dah getah baru, okay? So while you always sleeping, I remember when you said you're afraid of what's ahead. What I've been to ride or die. So sekarang kita nak buka getah ni, kita just tarik je. Ha, tarik. Jom kita compare yang ini dengan yang baru. Okay, so ini yang lama dan ini pula yang baru. Korang tengok, sekejap tak nampak. Korang tengok, okay. Yang baru ni dia macam lagi, ya, apa orang kata, anjal. Yang baru ni dia lagi solid lah. Ni dia dah lembek. Nampak ni pun dah pecah. Ada yang koyak-koyak sikit. So mungkin lah tu penyebab dia masuk air. Jom kita pasang yang baru. Kita tengok dulu sama panjang ke tak. Okay, panjang 6. Jom kita pasang. Okay, sebelum pasang kita cuci dulu keliling ni pakai isopropyl tadi. Okay, spray kat kain ni. Maybe it's not enough. Okay, so korang nak pasang ni, korang nampak yang ni panjang sikit kan. Yang ni belah luar eh, ke belah dalam. Kita try ni. So aku decide yang ni belah luar. Kalau salah tolong beritahu eh dekat komen. Nanti aku tukar balik main bantai. Okay, settle dah pasang. So yang ada panjang sikit tu dia belah luar lah. Sebab nampak dia tutup rata cantik tu. So dia mula-mula dia dekat sini eh, dekat tengah ni. Lepas tu dia jalan pusing. Satu bonet. Okay, settle. Okay, jadi macam itulah cara nak tukar rubber seal untuk bonet kelisa. Okay, simple je. Aku pun baru je perasan dah setahun dah guna kereta ni. Sebab hari tu sebenarnya tayar pancit. So aku nak ambil tayar spare dia, tengok ush bertakung air kat dalam eh. So kita try tukar benda ni. Kalau tak jadi, kita tengok lah benda apa pula yang boleh menyebabkan air masuk. So jadi benda ni aku beli kat Shopee je. Yang barunya ni pun dah keras. Yang pintu okey pula. Aku biar kereta ni dekat hujan luar, dekat pintu okey, tak ada masalah. Cuma bonet tu je lah. Aku dah cari dah. So aku beli satu je lah, aku nak membazir kan. Okay, jadi aku rasa sampai di sini saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Azrinar's. Sembari kita jumpa lagi dah episod akan datang. Simple je. Terima kasih.